Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, keluarga besar Ponpes Al-Ukhuwah Sukoharjo yang kita cintai ini, alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa meniti jalan ilmu. Di antara kenikmatan yang sangat besar dalam hidup ini adalah Allah memudahkan bagi kita semua di tengah melaksanakan tugas mencari ma'isyah, di tengah pekerjaan kita, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Itu adalah nikmat yang sangat besar sekali. Di tengah banyak saudara-saudara kita yang dalam pekerjaannya, dalam mencari ma'isyah, mereka sangat susah untuk menuntut ilmu. Sehingga nikmat yang besar ini harus kita syukuri. Kita menjadi bagian dari keluarga besar ma'had tercinta ini. Di tengah mencari ma'isyah, melaksanakan tugas pekerjaan, namun Masya Allah, pihak ma'had, pihak pengurus memberikan sebuah fasilitas ataupun sarana untuk senantiasa menjaga istiqomah di dalam menuntut ilmu. Jemaah rahimakumullah, keluarga besar Ponpes Al-Ukhuwah yang dihormati Allah, betapa pentingnya istiqomah ya di dalam menuntut ilmu. Karena istiqomah di dalam menuntut ilmu itu adalah sebuah usaha. Sebuah usaha agar tidak terjatuh ke dalam su'ul khotimah. Tentunya setiap insan yang hidup di dunia ini, di antara yang paling kita khawatirkan di hidup ini adalah su'ul khotimah, yaitu mengakhiri kehidupan dunia ini dalam keadaan yang buruk, menutup akhir hidup dengan su'ul khotimah, dalam kondisi keadaan yang buruk. Karena sesungguhnya setiap dari kita itu tidak mengetahui akhir kesudahannya. Karena ini adalah rahasia Allah yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfudz sana. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan di hari esok.
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan demikian pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Jadi seseorang tidak tahu di mana dia akan meninggal. Dan seseorang tidak mengetahui bagaimana model, bagaimana keadaan dia meninggal dunia. Padahal ini sangat menentukan. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya amalan itu tergantung di akhirnya. Yang menjadi patokan adalah di akhir hidup seseorang. Maka hal inilah yang menjadikan bagaimana seseorang itu merasa ujub, merasa bangga dengan amal dan ibadahnya. Sementara dia tidak tahu bagaimana penghujung akhir kesudahan hidupnya. Apakah dia akan meninggal husnul khotimah? Ataukah dia akan meninggal dalam keadaan na'udzubillah su'ul khotimah? Terlebih lagi, sebuah hadis yang menjadikan para ulama itu khawatir, yang menggelisahkan hati orang-orang soleh. Hadis Arba'in, hadis keberapa? Hadis ke-4. Ya. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainah wa bainah ila dhirab. Sungguh di antara kalian ada yang benar-benar mengamalkan amalan ahli surga sehingga seakan-akan jarak antara dia dan surga hanya tinggal sejengkal. Fayasbiku alaihil kitab, namun takdir berkata lain. Namun takdir telah ditetapkan baginya apa? Fayakmalu bi amali ahlinnar. Ternyata di penghujung akhirnya dia justru mengerjakan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha. Akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka. Semua ibaratnya semua maksiat, dosa-dosa besar ia kerjakan. Hatta ma yakunu bainah wa bainah ila dhirab. Bahkan sampai-sampai orang mengatakan nih, ki calon rokok, enggak boleh mengatakan itu. Kan kita enggak tahu ini kayak calon-calon penghuni neraka. Karena kita enggak tahu akhir kehidupan seseorang kan. Tapi secara amal zahirnya ya ini kalau enggak bertobat ya calon neraka. Sehingga antara dia dengan neraka jaraknya itu tinggal sejengkal. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun ternyata apa? Takdir yang ditetapkan baginya adalah dia di akhir hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Fayadkhuluha. Kemudian masuk surga. Inilah yang menggelisahkan hati orang-orang soleh. Yang mana mereka merasa tidak tenteram dengan amalan yang mereka lakukan. Karena tidak tahu bagaimana kesudahan mereka kelak. Namun intinya, rahasianya adalah juga dijelaskan dalam hadis lain. Orang yang tadi kelihatannya apa, mengamalkan amalan surga itu fima yabdulinnas, adalah yang nampak di mata manusia. Kelihatan orang soleh, namun ternyata batinnya rusak. Batinnya banyak penyakit hati. Ada kesombongan dalam hati, ada ujub, ada bangga diri, ada iri hati, ya, ada hasad,
Inilah yang menjadikan keadaannya di akhir hidupnya itu tersingkap, ya. Yang menjadikan su'ul khatimah. Maka jemaah rahimakumullah, yang akan kita fokus, kita bahas di kesempatan hari ini adalah kesempatan liqa, pertemuan kajian di kesempatan ini adalah bagaimana usaha kita agar terhindar dari su'ul khatimah. Para ulama menjelaskan bahwasannya agar terhindar dari su'ul khatimah itu adalah dengan sona'i'ul ma'ruf, dengan berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain dengan apa saja. Kita punyanya apa? Punyanya harta, kita kasih harta. Punyanya tenaga, kita kasih tenaga. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, mungkin mobilnya terperosok, ya kita yang terdepan. Ada bapak tukang becak yang butuh bantuan, kita dorong. Jangan sampai kita melihat ada yang nuntun motor, terus kita apa? Lewat santai aja. Ya kalau ada kepentingan mendesak atau yang lainnya, ya nggak apa-apa ya, mungkin kita keburu. Tapi kita baru nyantai, ada yang nuntun butuh bantuan, bensinnya kehabisan. Gimana ini? Mana Pak Cek? Iya, kita bantu, butuh nopo, butuh bantuan apa? Apakah didorong atau dipancal nggih? Atau belikan bensin dulu? Sona'i'ul ma'ruf itu adalah berbuat baik. Apa dalilnya? Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, karena beliau punya tiga kitab, ada Mu'jam Kabir, Mu'jamul Awsat, dan Mu'jamul Shaghir, kitab hadis, ya. Beliau mengatakan, membawakan riwayat dari Abu Umamah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Yang artinya adalah berbuat baik kepada orang lain itu akan menghalangi dari su'ul khatimah. Berbuat baik kepada orang lain itu menghalangi dari kesudahan yang buruk. Akhir kesudahan yang buruk. Ya. Apa yang dimaksud dengan masori al-su? Para ulama ketika membahas makna masori al-su, akhir kehidupan yang buruk, para ulama menjelaskan makna yang pertama adalah su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Yaitu meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Termasuk ini yang sering apa? Sering kurang dipahami. Termasuk su'ul khatimah adalah meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, padahal dia mampu sholat. Jadi su'ul khatimah itu meninggal dalam keadaan meninggalkan perintah Allah atau menerjang larangannya. Nah, dalam keadaan tersebut kemudian apa? Dicabut nyawanya oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan keadaan masori as-su wal iyadu billah. Dan seperti ini, kejadian seperti ini kan banyak nih. Seseorang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini makna yang pertama. Apa? Masari as-su' adalah su'ul khatimah. Makna yang kedua, masari as-su' adalah cara meninggal yang tidak biasanya. Napa? Cara meninggal yang tidak biasanya. Atau dalam kata lain apa? Meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berlindung dari kematian yang seperti ini, meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa reruntuhan. Ustaz, bukannya meninggal dalam keadaan tertimpa reruntuhan itu mati syahid? Mati syahid enggak, Pak? Pak Jalo. Tertimpa reruntuhan. Tapi kenapa Nabi berlindung di sini? Apa alasannya? Itu adalah bentuk kematian yang tidak wajar. Ya. Atau dengan kata lain apa? Mengenaskan. Wa a'udzubika minat taraddi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jatuh dari tempat yang tinggi. Ada orang yang meninggal karena apa? Jatuh dari tempat yang tinggi. Nabi berlindung kepada Allah dari apa? Jatuh dari tempat yang tinggi. Wa a'udzubika minal ghorab. Dan Allah, saya berlindung kepada engkau dari tenggelam. Tenggelam mati syahid, Pak. Ya, tapi Nabi jadi berlindung. Jadi jangan sampai sengaja menenggelamkan diri itu ya. Hutang nggak bisa apa, nggak bisa nyaur ya, dikejar-kejar akhirnya menenggelamkan diri. Walharati, dan juga berlindung kepada Allah dari terbakar. Walharami, dan juga berlindung kepada Allah dari apa? Pikun. Ya, dari kepikunan. Wa a'udzu bika ayyatakhabbatani syaitanu indal maut. Dan ini penting sekali. Nabi berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai setan menggelincirkanku ketika aku akan meninggal dunia. Napa? Berlindung kepada Allah, ya, agar jangan sampai setan itu menggelincirkan, menyesatkan di detik-detik terakhir. Jadi kita tidak menganggap ya orang mau meninggal udah selesai pertarungannya dengan setan, tuh enggak. Justru ini adalah kalau main bola itu seperti injury time, extra time, detik-detik yang menentukan. Bahkan setan di saat detik-detik ini, injury time ini ya, setan mengeluarkan apa? Seluruh kemampuannya. Karena ini setan merasa kesempatan terakhir untuk menyesatkan manusia, kesempatan terakhir untuk mengajak cari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Justru setan di saat detik-detik terakhir itu totalitas bagaimana menyesatkan seseorang. Bahkan Imam Ahmad pernah menjelaskan, ada seseorang yang mau ketika meninggal dunia itu didatangi oleh bapak ibunya. Terus apa? Jadi setan menjelma jadi bapak ibunya orang yang mau meninggal tersebut. Kemudian diajak murtad. Diajak ke agama Nasrani. Mengatakan, nak, ayo pindah agama Nasrani.
Bapak Ibu bahagia di surga sana. Nah, seperti itu gimana? Gitu ya. Jadi justru itu adalah apa? Setan yang totalitas bagaimana menyesatkan orang di detik-detik terakhir. Nah, saat itulah kita benar-benar sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kuncinya adalah ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Kenallah Allah, ingatlah Allah di saat kamu lapang, di saat senang ingat Allah, maka Allah akan ingat kamu di saat sempit. Salah satunya adalah Allah akan ingat kita ketika sedang sakaratul maut. Di saat-saat sempit, kita benar-benar membutuhkan apa? Pertolongan Allah. Gitu ya. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan setan yang menyesatkan di detik-detik terakhir sakaratul maut. Wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbiran. Dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan lari dari medan pertempuran. Ada orang yang ayo jihad, jihad, jihad. Ketemu musuh jumlahnya lebih banyak, senjatanya lebih canggih, apa? Langsung lari terbirit-birit. Langsung lari dari medan perang. Ada enggak yang seperti ini, Pak Sri? Ada. Dan itu termasuk dosa besar, lari dari apa? Medan pertempuran. Sehingga Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana beliau sangat hikmah ketika memilih panglima perang untuk melawan pasukan Romawi dengan jumlah yang lebih banyak, dengan persenjataan yang lebih lengkap, lebih canggih. Rasulullah SAW memilih Usamah bin Zaid, yang saat itu Usamah bin Zaid usia beliau baru belasan tahun, 17-an tahun. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior. Tapi yang dipilih siapa? Usamah bin Zaid. Karena apa? Karena beliau cocok dalam posisi ini. Karena beliau memiliki keberanian yang luar biasa. Jadi memang ketika sikap hikmah bijaksana itu ya menempatkan seseorang pada posisi yang pas. Oh, si A ini kerjanya cocoknya di posisi ini. Si B kerjanya cocoknya di posisi ini. Sehingga mutasi ya, perpindahan ya dari bagian di sebuah perusahaan atau bahkan di ma'had kita itu sesuatu yang biasa. Ya, dimutasi dari bagian ini ke bagian sana itu hal yang biasa, rotasi. Kalau di kepolisian kan sering ya rotasi itu. Di polisi itu kan sering dikit-dikit rotasi, ya. Jadi inilah hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung darinya. Dan para ulama menyebutkan alasan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hal-hal tersebut tadi. Kenapa alasannya pun? Sebab yang pertama adalah karena jenis kematian ini adalah kematian yang tidak bagus. Akan tetapi dari keadaan yang Nabi SAW meminta berlindung darinya, ada memang bentuk mati syahid. Di antaranya terbakar, tenggelam, terjatuh. Akan tetapi bagaimanapun juga perkara-perkara ini tidak disukai oleh setiap manusia, setiap orang. Ada enggak ya orang yang suka matinya tenggelam, matinya terbakar, matinya terjatuh? Semua orang berlindung dari apa? Dari apa? Kejadian-kejadian seperti ini. Namun berbeda dengan mati syahid yang sesungguhnya, yaitu mati di medan pertempuran. Ya. Bahkan seseorang apa?
mencari medan ya, medan peluang untuk berjihad. Ini sebab pertama ya, karena fitrahnya manusia, tabiat manusia itu ya nggak suka mati dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan terbakar, tertimpa reruntuhan atau terjatuh. Ada pun sebab yang kedua, meskipun seseorang meninggal dalam keadaan terbakar, terjatuh, tenggelam, akan tetapi bisa jadi dia belum sempat bertobat kepada Allah. Karena yang namanya terbakar, yang namanya terjatuh, tertimpa reruntuhan, tenggelam, itu kan ya seringnya mati tiba-tiba. Dan bisa jadi dia belum sempat bertobat. Beda dengan kalau orang yang sakit dulu, sakit berapa bulan, ya ada kemungkinan apa dia akan bertobat ketika merasakan apa merasakan sakit tersebut. Ada juga alasannya apa? Ketika meninggal dalam keadaan tersebut biasanya belum sempat menulis wasiat. Siapa ini yang sudah menulis wasiat? Tereng Pak, Pak Cengeng. Ada enggak yang sudah nulis wasiat terus ditaruh di belakang bantal? Itu Masya Allah itu. Atau mungkin sebelum tidur cari kain kafan putih itu ditaruh di setiap mau tidur ditaruh di bawah bantal. Sebagai siap-siap nanti kalau suatu saat tidur enggak bangun lagi ya langsung dikafani dengan kain kafan itu. Terus wasiatnya juga sudah ada di situ. Kira-kira kalau orang mau meninggal dunia itu wasiatnya apa nih? Nyaur hutang gitu ya. Iya, nyaur hutang. Jangan lupa nyaur hutang. Iya, ada lagi? Wasiatnya apa? Wasiatnya ojo rebutan warisan gitu ya, ojo rebutan warisan. Jadi bisa jadi belum sempat bertobat kepada Allah atau belum sempat menulis wasiat. Sehingga ini tadi di antara perkara-perkara yang disebut masori asu, kematian yang buruk. Sehingga kesimpulannya kalau kita ingin terhindar dari kematian yang buruk, kuncinya adalah memperbanyak sona'iul ma'ruf. Memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. Karena Nabi menegaskan sona'iul ma'ruf taqi masari as-su. Berbuat baik kepada orang lain akan menghalangi dari kesudahan yang buruk. Nah, sekarang kita rinci ya, lebih rinci lagi, apa sih macam-macam contoh-contoh dari sona'iul ma'ruf? Yaitu perbuatan baik secara umum. Yang intinya adalah segala perbuatan baik yang bisa dilakukan seseorang untuk orang lain. Dan ini pernah diringkas oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, pernah diringkas oleh Khadijah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan ditimpa perkara yang buruk karena apa? Ketakutan nanti kena perkara yang buruk, saat itu didatangi malaikat Jibril. Nah, ketika Nabi SAW ketakutan, Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur. Ini istri yang Masya Allah luar biasa. Apa sona'iul ma'ruf dalam hadis ya di sini yang diringkas oleh Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla absyir, sekali-kali tidak, bergembiralah. Fawallahi, maka demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, bahwasannya apa? Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. La yukhzikallahu abadan. Kenapa?
Karena Rasulullah orang yang baik. Wallahi innaka latasilur rahim. Demi Allah engkau ya Rasulullah itu apa? Latasilur rahim, menyambung silaturahim. Ya kalau dulu berarti kan, ya kalau belum diangkat Nabi kan ya wahai suamiku gitu ya. Ya kan diangkat Nabi itu umur berapa? 40 tahun dengan turunnya wahyu Iqra. Surat Iqra. Engkau menyambung tali silaturahim wa tasdukul hadis, senantiasa berkata jujur. Wa tahmilul kalla, dan engkau senantiasa membantu orang lain. Nah ini sona'iul ma'ruf, membantu orang lain yang membutuhkan. Wa taksibul ma'dum, dan memberi orang yang enggak punya. Wa taqrid dhaif, atau wa taqrid dhaif artinya apa? Suka memuliakan tamu, menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawa'ibil haq, dan selalu membela kebenaran. Jadi ya, dari apa? Menyambung tali silaturahim, berkata jujur, senantiasa membantu orang lain, suka memberi pada orang yang enggak punya, menjamu tamu, dan selalu membela kebenaran. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, amalan-amalan yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha inilah yang dimaksud dengan pokok-pokok sona'iul ma'ruf. Inti-inti dari sona'iul ma'ruf. Jika seseorang bisa melakukan amalan-amalan tadi, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan dia di dunia. Siapakah orang yang paling terhina di dunia? Orang yang paling terhina di dunia adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Di dunia diselamatkan dari kehinaan, terlebih lagi ketika nanti akan meninggal dunia. Akan dijaga dari masari as-su, kesudahan yang buruk. Sehingga jemaah rahimakumullah, intinya adalah bagaimana seseorang itu berusaha berbuat baik dengan apa saja yang ia miliki. Pikiran, urun rembuk, gak apa-apa ngasih pendapat, tenaga, atau mungkin saudara kita butuh waktu kita untuk dengar, mungkin curhat, ada yang mau sharing, ya. Bahkan kalau kita seandainya bisanya berbuat baik dengan senyuman, ya senyuman. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Meskipun apa? Walau antal ka akhoka biwajhin thaliq. Meskipun apa? Berupa, yaitu dengan berupa tersenyum, berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Atau kalau enggak bisa senyuman, atau paling enggak ya berkata baik. Berkata baik ini kenapa? Kalau ketemu masya Allah, kefahalu, bagaimana kabarnya, sehat, bagaimana kabar bapak, ibu, bagaimana kabar keluarga, itu adalah perkataan yang baik. Waqulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Bahkan ini sedekah, al-kalimatu thayyibah shadaqah. Ya, perkataan yang baik, kata-kata yang baik itu sedekah. Kata-kata yang menyenangkan hati orang lain, yang tidak menyakiti, tidak menyindir, itu adalah sedekah. Atau mungkin kita berbuat baik dengan tenaga kita, ide kita, pikiran kita, atau harta kita. Maka apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan,
maka kita bersegera berusaha untuk apa? Melakukannya sebelum ajal menjemput kita. Gitu nggih, jadi jemaah rahimakumullah jami'an, maka sebagaimana untuk menghindari dari kematian yang buruk, ya ada jalan-jalan yang ditempuh, maka demikian pula menuju kematian yang buruk itu pun ada jalan-jalannya, ada sebab-sebabnya. Kalau tadi kan kita fokus biar tidak apa, tidak su'ul khotimah. Dan berarti mafhumnya, mafhum mukhalafah, bisa kita pahami di sana ada jalan-jalan yang menghantarkan su'ul khotimah. Itu mafhum mukhalafah, kebalikannya. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan berbuat baik kepada orang lain itu menghalangi dari su'ul khotimah, maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah apa? Berbuat dolim kepada orang lain itu akan menghantarkan seseorang kepada su'ul khotimah, akhir kesudahan yang buruk. Dolim, dolim itu kan banyak. Ada yang mendolim dengan perkataan, dengan perbuatan. Sehingga agar seseorang itu apa? Hendaknya berhati-hati dalam hidupnya. Jangan sampai meninggal dalam kondisi mendolimi orang lain. Jika kita merasa pernah mendolimi orang lain, maka segera minta maaf sebelum terlambat, agar seseorang itu tidak meninggal dunia dalam keadaan mendolimi orang lain. Dan juga kan ada juga seseorang itu su'ul khotimah karena doanya orang yang terdolimi. Coba orang terdolimi dia enggak terima, terus mengangkat tangannya dan berdoa. Berdoa kepada Allah, ya, semoga yang mendolimi ini nanti su'ul khatimah. Dan doanya orang terdolimi mustajab. Ya. Maka apa? Kita berusaha menghindari agar tidak mendolimi orang lain, baik mengambil hartanya atau mungkin melukai hatinya, perasaannya, apalagi melukai juga fisiknya, badannya, atau menodai kehormatannya dengan ghibah atau dengan namimah dan lain sebagainya. Bahkan zaman sekarang itu kalau mendolimi orang lain itu sangat mudah, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan di medsos, ya. Jadi perbuatan dolim itu enggak hanya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, bukan hanya memukul, bukan hanya melukai fisik, tetapi kalau di zaman sekarang ya menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak, itu juga termasuk kedoliman. Karena Nabi bersabda, fa inna dima'akum wa a'malakum wa a'radukum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian dan kehormatan kalian adalah haram, tidak boleh dilanggar atas diri kalian. Itu ya, jadi di zaman sekarang ini betapa mudahnya karena media sosial, maka hendaknya kita hati-hati dalam menulis, dalam mengomentari, ya. Jangan sampai apa yang kita tulis, komentar kita itu menjadi penyesalan apa di akhir hayat nanti. Demikian jemaah rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Intinya adalah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari masari asu, akhir kehidupan yang buruk ataupun su'ul khatimah. Intinya kita berusaha untuk
maksimal ya dalam berbuat baik kepada orang lain dengan apa saja yang kita miliki, dan hati-hati jangan mendzalimi orang lain. Kalau sudah terlanjur mendzalimi, segera minta maaf, segera minta dihalalkan sebelum suatu hari yang nanti nggak bermanfaat, nggak ada lagi dinar dan dirham, gitu ya. Daripada nanti dituntut di akhirat, lebih baik segera minta maaf ya untuk dihalalkan. Karena orang yang dolim itu orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena orang dolim itu apa? Kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada yang didolimi. Kalau kebaikan-kebaikan orang yang berbuat dolim sudah habis, lalu apa? Kemudian dosa-dosa orang yang didolimi akan diberikan, diberkahi kepada orang yang mendolimi. Itulah hakikat orang yang bangkrut sebenarnya. Ya, ketika banyak berbuat dolim, kebaikannya, pahalanya diberikan kepada yang didolimi, dan dosa-dosa yang didolimi diberikan kepada yang mendolimi. Sehingga ad-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.